Seperti ini teman-teman, bunkernisasinya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Adi Gibran. Baik, di video kali ini kita akan melakukan pengisian air di kapal. Ini air tawar 5 ton. Nah, ini proses bunkernya teman-teman. Ini saya lagi di atas kapal pelabuhan Donggala. Nah, di mobil putih itu, tangki putih itu air tawar, kemudian dialiri teman-teman. Tuh selangnya teman-teman bisa lihat. Nah, sampai ke sini teman-teman. Ini proses pembongkaran di tongkang PT Bosowa Semen Curah. Nah, teman-teman kita lihat sama-sama teman-teman. Pak, berapa ton ini, Pak? 10 ton ini, Pak. 10 ton ya? Iya. Wah, luar biasa. Berarti ini yang terkecil yang pernah saya isi. Biasanya sampai 30-40 ton. Ada yang 80. Ada yang 80 ton, teman-teman. Nah, ini proses selangnya kita pakai ini teman-teman, kita pakai yang 1/4. Ini agak kecil kalau untuk ini, tapi udah lumayan teman-teman karena jaraknya di sini jauh-jauh. Nah, ini kedepannya kita akan melakukan pemasangan pipa di Port Donggala agar tidak melakukan pengisian melalui mobil. Nah, ini kita sekarang ini kita melakukan pengisian mobil tangki. Nah, itu teman-teman. Nah, ini beginilah caranya teman-teman untuk melakukan bunker di air tawar, di takbut maupun di kapal. Nah, ini yang kemarin saya isi juga sekitar 20 ton air tawarnya teman-teman. Nah, di sini di pelabuhan Donggala ini tidak ada fasilitas, belum ada fasilitas pipanisasi untuk air tawar, makanya kita masih melakukan manual pengantaran secara mobil tangki air tawar. Nah, terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya agar berkembang. Oke, like, comment. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.